masih lagi dalam Laptop dan ini segmen terakhir kita bersama dengan siapa? Kumpulan Raja. Go, one, two, go. Jujurlah padaku bila kau tak lagi cinta, tinggalkanlah. Oh, bila tak mungkin bersama, jauhi diriku, tinggalkanlah aku selamanya. Yeah. Ini lagu kalau tak nyanyi kat karaoke sebelum balik tak sah. Okey, Mes, saya kenalkan seorang-seorang ya. Uh-huh. Ian Kasela. Indra. Yeah. Indra. Seno. Moldi. Kamu sudah hafal ya? Aku sudah hafal dong. Dia memang senang dalam ingat. Dalam waktu 5 menit dia sudah hafal. Dia senang ingat nama jantan tuh. Seno. Yeah. Dia ni sama title dengan saya. Seno Aji. Saya Haji Nabil. Seno Aji. Disingkat apa disingkat? Seno Haji Wibowo. Jadi Seno Haji Nabil. Oh, SAW sallallahu alaihi wasallam. Kamu bagus. Kamu Farid apa Ari Wibowo? Oh, ya Allah. Enggak paham. Okey, Raja sering datang ke Malaysia, tapi ini kali pertama ke Rancangan Meletup. So, tujuan kedatangannya. Tujuan kita tahun ini kita datang ke Malaysia lagi dalam rangka memperdengarkan lagu terbaru Raja yang berjudul Setia. Yes. Okey, kenapa lagu Jujur kemudian Setia? Bukan Jujur dengan Setia ini sama saja ke? Tidak berbeda. Jujur lain ya? Jujur beda. Kalau jujur berarti harus terbuka terhadap teman, semua relasi, kita harus jujur. Nabil. Tapi kalau setia, seperti Raja setia terhadap peminat di Malaysia. Dia beza tau. Tak semestinya kau jujur, tapi kau setia nak kahwin satu. Itu konsep dia. Kau jangan tunjuklah dia. Sudah kahwin tak? Udah dua anaknya. Wah, dia sudah kahwin, no. Iya dong. Kamu jangan mengharap, dia sudah kahwin. Ini kurang lurusnya. Okey, jadi hari itu juga sempat membuat persembahan di Anugerah Meletup Era. Betul. Sebelum hujan tu. Sebelum hujan. Jadi macam mana dengan sambutan peminat-peminat masa kat konsert tu? Ya, alhamdulillah, terima kasih juga buat Era saat itu ya. Kita dipersilakan perform di Anugerah, acara di Anugerah. Anugerah Meletup Era ya. Iya, Anugerah Meletup Era. Right. Yes. Konsert tirai. Konsert tirai. Dan kita mendapat ridho dari Allah bahwa kita boleh perform karena after aja langsung hujan. Itu dia. Okey, Indra. Doanya bagus. Indra, kita ada carta lagu every week tau. Jadi kita tengok minggu ni apa dia. Saksikan. Mari kita saksikan carta meletup minggu ini. Roll it. Sayang di tangga kelima Faizal Tahir. Selepas sayang berpula. Nyampah. Benci mungkin. Dan? Okey, ada lagi lah. Di tangga keempat, ragu-ragu Syed Syamin dan Chashi Syamin Syah. Punyalah laju nak sebut nama orang. Tak berubah. Sama macam minggu lepas. Di tangga keempat ya juga. Dan di tangga ketiga, seperti yang dipersembahkan di AME, Obsess Akim and the Magistrate. Dan ramai suka sangat persembahan diorang pada malam itu. Keempat, tahniah Akim. Takkan pergi daripada HyperX. Bukan nak cakap apa, kumpulan HyperX ni nampaknya meningkat naik. Nampaknya sekarang ni tengah orang kata mendaki tangga-tangga kejayaan. Dan I semakin jatuh cinta dengan suara si Syamil ini. Sedap. Tak tahulah. Agak dengan suara je lah. Macam dia ada Mak Esah lah. Ke Mak Jemah? Mak Jemah kot. Yes. Okay. Alright. Mana? Single yang sedang hangat didengar sekarang ni di Malaysia bertajuk Setia. Setia. So apa lagi yang kita boleh harapkan daripada Raja selepas ini? Sekarang ni dah kembali aktif ya selepas. Ya, betul. Jadi kita pengen apa namanya? Kita kembali eksis dengan lagu terbaru Setia. Tapi insya Allah mudah-mudahan nanti Tuhan berkehendak
lepas 2 bulan ke depan kita akan bikin konser di sini, big konser. Oke, okay, kalau saya request. Jadi bertepatan tahun 2016 itu Raja sudah 15 tahun usianya. 15 tahun. Oke, okay, mungkin lepas nih lagunya putus. Jujur setia putus. Jangan, tidak boleh putus. Okay. Antara Raja bersama peminat Raja di Malaysia tidak boleh putus hubungannya. Yeah. Pandai. Pandai. Dahsyat. Dahsyat PR dia. Kita ada promo sikit. Atlet wanita Malaysia yang pertama menangi pingat Olimpik, Pandan Lela Renong, telah tercalon untuk kategori Favorite Asian Sports Star di Kids Choice Award 2016. Anda boleh undi beliau melalui website kca2016.com dan tweet hashtag vote Pandan Lela My dan KCA. Saksikan Kids Choice Award 2016 14 Mac jam 11.30 pagi di Nickelodeon 6112. Okay guys, kita layan lagu.